Pemain timnas Indonesia U16 Matthew Baker dipanggil Australia U17. Merespons hal ini, sang pemain mengunggah bendera merah putih. Pelatih Australia U17 Brett Maloney menyertakan nama Matthew Baker untuk menjalani tur melawan Kepulauan Solomon dan Vanuatu U19 bulan depan. Australia akan menghadapi Kepulauan Solomon dua kali pada 15 dan tanggal 18 Agustus lalu menghadapi Vanuatu pada tanggal 21 Agustus. Sebelumnya Matthew Baker sempat memperkuat timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Sepanjang turnamen, Matthew Baker tampil cukup mengesankan di posisi bek sayap. Kebetulan pemain berdarah Australia Indonesia itu juga sempat tampil melawan Australia di semifinal. Dalam partai itu Matthew Baker juga unjuk gigi dengan menyumbang satu assist buat Zahabi Goli. Kekalahan Indonesia 3-5 dari Australia tidak meredupkan sinar terang Matthew Baker. Bisa jadi laga itu juga menjadi titik ketertarikan Brett Maloney untuk memanggil Matthew Baker ke timnya. Pemanggilan Australia ini terasa mengejutkan buat penggemar sepak bola Indonesia. Di saat pemain sudah menunjukkan kualitasnya, ternyata berujung pemanggilan oleh negara lain. Seolah menjawab keresahan, Matthew Baker pun mengunggah foto merah putih. Dalam foto itu, Matthew Baker mengenakan bendera Indonesia saat menyapa fans di Stadion Manahan, Solo.